Pada video saya kali ini kita akan bandingkan yang terdahulu ini pembersih radiator pakai radiator coolant. Sekarang saya akan coba ini ada aqua. Nanti hasilnya gimana? Bagus pembersih yang pakai aqua atau yang pakai Coca-Cola? Ya, kita coba pakai aqua dulu. Kita isi, nanti kita nyalakan mesinnya. Sama-sama uji coba. Saya juga belum pernah. Kelihatannya kok sangat bermanfaat trik ini. Pakai Coca-Cola. Kita isi dulu. Ini pakai air aqua. Ini ada satu air aqua. Coba dulu. Oke, sudah penuh. Sekarang kita tutup. Lalu kita coba. Bunyikan mesinnya dulu. Kita gas dulu biar bercampur. Gas dulu biar bercampur. Laporan kalaupun ada biar. Ini kita coba pada mobil Honda Jazz VTEC. Tetap penuh. Oke, kita matikan mesinnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke. Oke, kita tap dulu. Gimana hasilnya? Pakai air aqua, apa kotoran sudah mau keluar? Apa masih ada kerak yang masih menempel di ruang water jacket ataupun di radiator ya. Ya. Teneng. Oh, ternyata kotoran nggak mau keluar. Oke, itu berikutnya kita review, kita coba pakai Coca-Cola. Oke. Ini Coca-Cola. Ini asli Coca-Cola. Jadi nggak percaya, saya minum dulu. Wah, ini ada busanya. Coca-Cola. Ya, kita coba gimana hasilnya. Pakai Coca-Cola lebih ganas pakai cola ataupun pakai air aqua, atau lebih manjur pakai radiator coolant. Yang radiator coolant tadi kerak masih ada. Ini contohnya, ini masih ada kerak. Ini yang bagian sisi luar dulu ya. Di sisi luar bisa dilihat nanti. Ini bagian sisi luar yang sudah terlewati. Ini bersih. Nah, iya kan? Nah, ini pakai Coca-Cola. Tapi kita belum tahu yang berada di dalam mesin gimana. Makanya kita kasih Coca-Cola lagi sampai penuh. Terus kita bunyikan mesinnya. Pembersih yang paling manjur yang mana? Aduh. Pakai Coca-Cola atau yang pakai air biasa atau radiator coolant. Kalau memang terbukti Coca-Cola paling manjur, nggak usah beli radiator coolant. Pakai Coca-Cola aja. Waduh. Ngelak nih. Datanya ini mesinnya haus ini. Wow.
Bahaya. Oke, sudah. Oke, kita tutup. Dan kita bunyikan mesinnya. Cek, gue ngejas. Cepet-cepet terus langsung. Kita bunyikan mesinnya biar membersihkan seisi. Wah, bahaya. Bahaya. Biar ditunggu aja. Gimana rasanya membersihkan itu? Kita tunggu sampai selesai. Kita juga ini masih pertama kali ini mencoba. Ya juga belum tahu. Gak grogi. Takut mesinnya meledak. Belum pernah. Kalau melihat kotoran di permukaan rumah tutup ini tadi mau bersih ya, kelihatannya dalamnya juga mau bersih. Tapi kita belum tahu gimana. Gas. Tapi juga banyak yang membuktikan bahwa Coca-Cola itu lebih bagus dalam membersihkan. Gimana kita buka pelan-pelan? Gue wani. Wani aku. Dijeda dulu. Dulu saja. Tetap kita tunggu. Saya belum berani buka ini yang namanya tutup. Kelihatannya ada tekanan. Biar asik. Kita tak cari tahu gimana untuk kejadiannya yang selanjutnya. Ini juga nggak keluar dari sini. Dari tandon nggak keluar. Ini. Dari tandon juga nggak keluar. Berarti tekanan nggak terlalu tinggi, tekanan masih di bawah 50 PSI. Kalau sudah 50 PSI ini mesti buka. Semakin lama bercampur. Kita tunggu. Kita harus sabar menunggu biar tercampur dulu. Oke, sekarang kita buka. Ini juga saya sudah dulu berpengalaman terkena imbas dari panasnya air radiator, jadi saya sedikit ini bukti dulu pernah
terkena air radiator. Jadi saya sedikit anu ini. Jantung saya berdetak ini. Memicu adrenalin. Ya, kita lihat sama-sama 1, 2, 3. Ayo, iki awas kudu rasa lek nyemprot bar. Oh, ternyata tidak, kawan. Sungguh menggetarkan hati ini. Waduh, ini kotorannya semuanya keluar. Wah, ini salah satu bukti bahwa Coca-Cola benar-benar membersihkan. Ini tadi bersih, sekarang ini keraknya semua ke atas nih. Ini. Nah, berarti Aqua dengan Coca-Cola masih jos Coca-Cola untuk membersihkan radiator. Dan juga radiator coolant dengan Coca-Cola masih jos Coca-Cola. Pemenangnya adalah Coca-Cola. Kita lihat untuk hasil dari kotoran, seberapa banyak kotoran yang keluar apabila dibersihkan dengan Coca-Cola. Seberapa banyak kotoran yang dibersihkan dengan Coca-Cola. Wow, itu panas ini. Coca-Colanya sudah panas ini. Yaitu, itu asapnya keluar. Yang namanya Coca-Cola. Juga mau panas. Padahal tadi sudah saya masukkan kulkas Coca-Colanya. Tapi ini kok panas ya. Oke, sudah Pak Panjul, tutup lagi, tarik keluar. Gimana punya hasil? Saya kok ini penasaran kayak gimana hasilnya, kotorannya apa benar-benar keluar apa tidak. Wow, saudara, kelihatannya kotorannya keluar, saudara. Ini terbukti itu kotorannya. Wah, banyak sekali kotoran. Oke. Ya, Coca-Cola memang jos. 100 Coca-Cola. Ini Coca-Cola. Mana yang kotorannya? Wah, itu keluar semua. Itu kotoran. Wah, itu butiran. Wah, ampuh Coca-Cola. Apakah benar-benar kotorannya? Wah, ini saudara, itu saudara, kotorannya lagi saudara. Berarti benar-benar copot saudara, kerak-kerak yang di dalam ini saudara. Oke, bukti bahwa Coca-Cola ampuh.